Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan yang berwarna kuning, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam ini. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, melibatkan kawasan di sekitar Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Keadaan ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, melibatkan bahagian pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.